Dari rekaman video, warga ini terlihat satu unit alat berat kren terjerembab lantaran tak mampu mengangkat beban rangka jembatan proyek pembangunan rel ganda Bogor-Sukabumi, tepatnya di kawasan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Minggu sore lalu. Rangka besi jembatan sempat rombang-ambing akibat kren tak seimbang hingga akhirnya terjatuh. Saksi mata menuturkan peristiwa terjadi sesaat setelah hujan reda dan cuaca masih kondisi mendung. Kejadian ini sempat membuat dirinya shock lantaran rangka besi tersebut nyaris menimpa rumahnya yang hanya berjarak belasan meter saja. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, sementara belum ada pihak yang berwenang di lokasi proyek yang dapat dimintai keterangan. Kalau awalnya aku lihat itu lagi cuacanya lagi mendung banget, terus lagi hujan deras juga. Awalnya aku kira cuma pengen nyobain aja, tapi gak taunya sekalian diangkat. Pas udah diangkat, ternyata relnya itu berat, jadi dia sedikit maju, dimiringin dikit, tanahnya ada yang tahu dalam, jadi ngegoser. Dianya masih bisa seimbang. Habis itu, kan tuh ombang ambing, pas udah langsung muter, hampir mau kena rumah, tapi nggak jadi langsung di jeblosin. Diketahui akibat proyek tersebut, beberapa peristiwa juga sempat terjadi tak jauh dari sekitar lokasi kejadian, seperti tanah longsor yang berdampak terhadap rumah warga. Warga berharap proyek nasional ini dapat dikerjakan dengan mengedepankan aspek keselamatan pekerja dan warga sekitar yang dilintasi proyek jalur ganda tersebut. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.